Mas Andes gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 mas, dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies, biar berani. Dan bagi mereka-mereka yang sok pinter, ada yang mau kasih saya nilai? Sebelas dari 100. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin. Apalagi dari NT. Kalau dari NT mah, sorry ye. Soal yang video barusan, iya. Itu sih jelek banget ya. Maksudnya itu kan seorang calon pemimpin, kenapa bisa-bisanya dia bisa mengeluarkan hal yang serendah itu gitu. Itu kan dicontoh nanti sama genji-genji lainnya. Terus tiba-tiba mereka menyalahkan Pak Anies yang jelas-jelas dia menanyakan hal tersebut itu. Harusnya dari pihak Pak Prabowo dia bisa menyampaikan atau memperlihatkan data-data tersebut gitu. Ini malah bilang itu salah, rahasia itu negara. Salah, itu rahasia negara gitu. Ya, itu harusnya kan ada pembenaran dari dia kalau emang itu benar ya gitu. Okay. Waktu Prabowo bacain visi misi udah terdengar gemeteran. Makanya Prabowo coba berteman dengan Ganjar dengan bilang buku yang dibaca sama. Sepemikiran lah. Namun gokilnya senternya, ternyata Ganjar di tengah permainan mulai gocek-gocek Prabowo. Semakin malam Prabowo semakin tak berkutik. Ketika Anies dan Ganjar menjabarkan data-data di Kemenhan, udah berasa dikulitin habis-habisan gak tuh. Malam yang panjang buat Prabowo. Sorry ye, rakyat udah cerdas. Karena jabatan sebagai Kemenhan, maka apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo soal pertahanan bukan yang akan dikerjakan nanti. Ngapain mesti nanti-nanti? Lah dia aja sedang menjabat kok sekarang. Kalau nunggu nanti ngapain aja di sekarang? Ngopi-ngopi cantik. Dan soal data nih Pak Prabowo, maksudnya bukan data-data krusial negara. Kan Anies gak minta data yang menjadi rahasia, tapi data jumlah tanah yang berhektar-hektar itu. Soal data perusahaan yang ada di Kemenhan, ya kali data pertahanan yang ini mau dijabari. Seperti saya katakan tadi, semakin kompleks organisasi, semakin harus menjunjung tinggi nilai. Sampaikan jawabannya, jangan mempertanyakan tentang siapa penanyanya, siapa saja bisa tanya. Dan ketika wartawan tanya, saya tidak boleh bilang sama wartawan, oh Anda tidak boleh bertanya itu. Boleh, siapa saja boleh bertanya. Dan itulah tugas seorang calon presiden, siap ditanya apa saja oleh siapa saja. Dan prinsip itu yang harusnya dipegang. Menurut saya, kita harus fokus pada jawabannya apa, standar etikanya di mana, apakah kita merujuk kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menjunjung tinggi nilai, menjunjung tinggi etika, sehingga dihormati sampai dengan hari ini. Lalu yang terakhir, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Capres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan panas saat debat Capres 2024 minggu lalu. Keduanya saling sindir hingga membuat keriuhan penonton. Kini, Prabowo pun blak-blakan menyerang balik Anies. Pertama, Prabowo merespons penilaian Anies Baswedan yang memberikan skor Kementerian Pertahanan era Prabowo 11 dari 100 pada saat debat Capres 2024. Prabowo menjawab, emang gue pikirin. Kemarin saya dapat penilaian dari seorang, ya kalian tahulah siapa yang memberikan nilai saya kan. Saya dikasih penilaian 11 dari 100. Jawaban saya, jawaban seorang anak Betawi kalau dari NT mah memang gue pikirin, ungkap Prabowo saat konsolidasi relawan di Riau, Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Pernyataan Prabowo lantas disambut teriakan para pendukungnya. Mereka langsung riuh dan menyebut-nyebut nama Prabowo. Aku gak apa-apa ya ngomong gini ya, atau kalian mau dengar orasi kebangsaan bahwa kita harus begini, 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 ngantuk semua benar gak? Boleh aku ngomong gini?
aku ngomong dari hati aku, tak pandai aku bohong-bohongan, tak pandai aku omon-omon kosong, tutur Prabowo. Kepada pendukungnya, Prabowo menegaskan seluruh jiwa raganya hanya untuk Indonesia. Dia pun ogah memikirkan skor yang diberikan Anies. Saya dari muda saya pertaruhkan nyawa saya naik gunung turun gunung masuk rawa membela merah putih. Dikasih nilai sekian emang gue pikirin, ucap Prabowo. Sudah cukup, belum? Prabowo lagi-lagi menyinggung soal pihak yang menyoroti tanah di debat Capres 2024. Menurutnya, perlu dimengerti bahwa ada tanah yang statusnya hak guna usaha, HGU. Ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Dia ngerti gak ada HGU hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai iya kan, ucap Prabowo. Prabowo pun bilang bahwa tanah yang dimilikinya saat ini adalah tanah negara dengan status HGU. Maka, saat negara membutuhkan maka tanah tersebut akan diserahkan. Itu tanah negara saudara, tanah rakyat. Daripada dikuasai orang asing lebih baik Prabowo yang ngolah, sebutnya. Menurut Prabowo, soal ini harusnya tak perlu diperbincangkan di debat Capres 2024. Apalagi data yang disajikan salah. Tapi manakala pemerintah memerlukan saya segera menyerahkan. Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda, sebut Prabowo. Lalu, Prabowo pun mengklarifikasi pernyataan Anies Baswedan yang bilang soal kepemilikan lahan seluas 340 ribu hektare. Kata Prabowo data Anies salah. Menurut Prabowo dia punya lahan dalam bentuk hak guna usaha, HGU, mendekati 500 ribu hektare. Kemarin juga salah-salah melulu itu bukan 340 ribu hektare bukan, mendekati 500 ribu hektare, tegas Prabowo. Dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya, imbuhnya. Prabowo kemudian menegaskan bahwa tanahnya saat ini sudah diserahkan kepada negara. Kata Prabowo saksinya adalah Presiden Joko Widodo. Tanah tersebut digunakan untuk proyek food estate atau lumbung pangan. Padahal Pak Jokowi ada, saya di istana 2,5 tahun lalu saya sudah serahkan tanah itu kepada negara. Saya sampaikan ke Bapak Presiden kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia pakai, lahan HGU saya gunakan saya siap dan kita sedang garap itu saudara-saudara sekian, tuturnya. Menurut Prabowo data-data yang disampaikan Anies menyesatkan. Prabowo bahkan bilang kalau Anies asal jeplak tanpa memberikan bukti atau data yang tepat. Jadi niat yang tidak baik, datanya salah, kalau bahasa Jawa asal jeplak. Biarlah gak apa-apa saya hanya menyampaikan ini agar kalian tidak ngantuk, supaya kalian terhibur, ujar Prabowo. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto diberi nilai 11 dari 100 dalam memimpin Kementerian Pertahanan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Hal itu diutarakan Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024. Kemarin saya dapat penilaian dari seorang yang kalian tahulah siapa, yang kasih penilaian 11 dari 100. Jawaban saya sebagai seorang anak Betawi, kalau dari ente mah, emang gue pikirin, kata Prabowo saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran Provinsi Riau di Gelanggang Remaja Pekanbaru, Selasa, 9/1. Prabowo mengakui dirinya memang orang yang tidak bisa bersilat lidah. Sebab bagi dirinya biasa berbicara dari hati. Saya dari muda, saya pertaruhkan nyawa saya naik turun gunung membela merah putih, dikasih nilai sekian, emang gue pikirin, tegas Prabowo. Aku begini, aku ngomong dari hati. Tak pandai aku silat lidah. Tak pandai aku bohong-bohongan, tak pandai aku, omon-omon, kosong, sambungnya. Konsolidasi relawan Prabowo Gibran Provinsi Riau merupakan agenda yang diinisiasi relawan Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air, Gempita. Selain Gempita, sejumlah relawan dari berbagai kelompok seperti Projo Riau, relawan For Gibran juga hadir di acara tersebut.